Upah minimum Kabupaten Serang untuk tahun 2022 tidak mengalami kenaikan alias tetap. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Serang, Mansur Barmawi, mengatakan perlu dipelajari dan dianalisis lebih dulu kondisi Kabupaten Serang saat ini seperti apa. Jika dibandingkan dengan daerah lain, Kabupaten Serang UMK-nya termasuk tertinggi. Menurut Mansur, Dewan optimis penetapan UMK sudah melakukan kajian tersendiri. Namun Mansur berharap para buruh bisa mengerti dengan kondisi yang ada. Itu ya menyesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Sehingga saya yakin ya pemerintah daerah punya apa kajian. Punya kajian tersendiri terkait dengan UMK ini. Manakala apa namanya UMK itu ya belum perlu gitu ya dinaikkan, ya tentu pertimbangannya juga ada. Diharapkan ada komunikasi yang baik antara Pemda dan perwakilan buruh sehingga perkara UMK bisa dipahami semua pihak. Diketahui Kabupaten Serang untuk UMK tahun 2022 sebesar Rp4.215.180. Makfiro, Kabupaten Serang, melaporkan untuk CTV Network.